patut bernyanyi, patut. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Opera Van Java bersama You Makers yang dipersembahkan oleh Begini nih, kalau cita-cita ketinggian nih. Pengen dulu mah cita-cita jadi cover boy. Aduh. Jatuhnya jadi office boy. Beda covernya doang. Cuman beginilah namanya juga rendahan ya sekolah ya. Kita datang paling pagi duluan. Pulang paling belakangan. Kita yang beresin pagi-pagi biar rapi. Udah rapi yang kerja berantak-berantakin. Malamnya kita beresin lagi. Pagi beresin lagi. Aduh. Nasib, nasib. Namanya juga orang kerja. Yang kotor sono ini. Dua, tiga. Kok malah disingkirin? Saya udah nyapuin nyape-nyape malah nyampah. Iya tapi kan ini kan barang berharga saya. Entah kalau diomelin sama bos saya bagaimana? Udah saja ini udah rapihin, situ mah enak tinggal merantakin. Enak aja lu ya ngomelin gua bilangin bos botol rasa lu ya. Garangan. Gua di sini lebih bos. Bos gimana? Kalau gua gak datang pagi kantor tutup nih, kuncinya gua yang megang. Lu yang gaji siapa kalau bukan bos? Bos sih. Ayo. Bos. Lah iya, gua aduin ke bos botol rasa lu ya. Ya maaf. Lu gua kan ya, awas. Karyawan kesayangan. Oh, jangan di sini. Terus kemana kudunya? Malah ke situ. Sini dong nih. Ini bener-bener ya, OB ngatur-ngatur karyawan di sini. Songong banget jadi orang. Barangan. Kan sini gua mau kerja. OB harusnya ngalah dong. Lagi mau disapu ini. Maaf Bu, lagi mau disapu. Biasanya juga kalau OB kalau lagi nyapu juga, Bu, gitu. Maaf Bu, sini. Udah deh. Mendingan kamu kerja yang lain sono deh. Iya, maaf Bu. Udah langsung kerja di sono yang lain. Iya. Sana. Kok Ibu marah-marah sih? Udah mendingan kerja ada sini. Kalau gitu saya minta maaf. Minta maaf gimana? Ya minta maaf lah Bu. Mau jadi kok. Lu bener-bener lu ya. Enggak di segmen berapa gua selengkat mulu. Bilangin bos gua terasa lu ya. Bahtiar. Oh, Bahtiar. Dari gini. Saya Alpa, Pak. Siapa? Alpa. Oh, bukan Bahtiar. Bukan, Pak. Samsuri. Bukan juga, Pak. Namanya? Bukan, namanya Alpa, Pak. Oh, Alpa, iya. Kamu yang bagian marketing, kan? Betul, Pak. Oke, kemarin saya udah tugasin kamu untuk membuat konsep promosi untuk cupcake saya yang terbaru ini. Iya. Ya. Mana, udah ada belum? Udah ada nih, Pak, brosurnya, Pak. Coba, slogannya apa? Gigit aku gigit balik. Oke, bagus sekali, ya. Oke, coba sekarang kamu buat adegan kecil. Aku cobain ini, gigit aku gigit balik. Iya. Oke, silakan. Sebentar ya, Pak. Cupcake-nya ya, kamu promosiin ya. Iya. Nah. Hai, gigit aku gigit balik, ya. Nggak pas ya, malah jadi kayak iklan apa gitu, jadi nanggung kamu. Kayak gitu lupa bikin orang menarik, Pak. Enggak, bangus. Ini yang udah kamu pegang, kamu bawa aja nih. Kamu pegang ya. Saya perlu orang-orang atau tim marketing yang lain untuk mempromosikan ini. Coba panggil karyawan kita yang lain. Boleh, Pak. Kita panggil karyawan yang lain. Dipersilakan untuk rekan-rekan saya.
memasuki area. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dan kan jadi milikku selamanya. Nah ini ya, orang-orang marketing tuh bagian pemasaran gini. Coba kamu bikin sebuah konsep yang slogannya gigit aku gigit balik. Nah benar pak. Pakai ini ya. Ya ini akan kita jual langsung nanti. Gigit aku. Emang harus begitu ngomongnya? Iya begitu. Lu jangan pada ketawa, ntar gue pengen ketawa. Gigit aku, terus apa? Aku gigit balik. Gigit aku gigit balik loh. Kamu namanya garot tau. Kurang. Kamu tuh bagian kurang? Pemasaran, tapi kamu kayak arwah pemasaran ya. Arwah penasaran pak, arwah penasaran. Nah ini dia. Oke, fix. Oke, bagus. Belum ngomong pada ini. Oh iya. Belum. Ayo dong. Gigit aku. Aku gigit. Kayaknya kamu yang akan saya kontrak. Tapi listrik sama air bayar sendiri ya. Mana sih pak? Masa gue ditaruh di kontrakan Pak Denny? Ya. Ini. Oke. Udah ya. Pak, saya ngelanjutin aja Pak. Kamu gak bener kamu kerjanya. Nih kayak dia nih, bagus ya. Mm. Oke, saya akan bikin lagi konsep yang baru ya. Kalian tunggu sini ya. Makasih ya Pak. Ah, udah deh Pak. Gitu-gitu lagi. Iya beneran deh nih. Daripada mikirin kerjaan, mending kita hangout dulu deh, yuk. Bentar. Kerjaan di kantor kita ini kan lagi banyak banget ya. Terus kalau kalian masih bisa-bisanya kepikiran jalan sih, terus pada cantik-cantik banget lagi. Pada pakai susu apa sih kalian? Enak aja lu pakai susu, enak aja. Bu, ngawur dah lu kalau ngomong. Nih, meskipun kerjaan kita lagi segenung, kita itu harus tetap bisa ngebagi waktu untuk merawat diri sendiri. Salah satunya dengan perawatan. Jadi memang semua perempuan itu udah cantik pada dasarnya. Tapi ada yang dirawat, ada yang tidak. Bedanya itu aja. Bener banget tuh, Po. Dengerin kata Teh Rina. Jangan sampai ya tadinya cantik karena nggak dirawat jadinya terlihat kusam. Emir. Aku kasih tahu deh ya tips-tips biar makin mempesona, punya wajah sehat dan lebih bercahaya. Pakai aja You The Radiance White Series. Yes. Nih dia nih. Kasih tahu deh Niki, apakah itu? Ini adalah produknya tuh Po Alpa. Jelasin deh, itu tuh apa sebenarnya rangkaian brightening apa? Nah, ini dia nih. Ini adalah rangkaian brightening skincare dari You. Yes. Nah, ya. Yang jadi favorit aku itu adalah The Radiance White Nourishing Serum, 1 tetes 3 kali lebih cerah. Paham ya, Po? Jadi You The Radiance White Series ini adalah skincare dengan kandungan 3 bahan aktif di dalamnya. Jadi ada kandungannya tuh snow mushroom, itu untuk menghidrasi dan meningkatkan produksi kolagen di wajah. Kemudian ada vitamin C, itu untuk meratakan warna kulit. Dan ada niacinamide,
itu untuk mencerahkan kulit ya. Jadi the best banget kan untuk jadi solusi kulit kusam setiap orang ngono lo. Pastinya dong, apalagi kalau kita kurang minum air putih, malas bersihin wajah, suka begadang, beh, kulit bisa jadi kusam dan muncul noda hitam tuh. Tapi semenjak aku kenal You The Radiance White Series, semuanya aman, terkendali. Yeah. Oh my God, pantesan wajah kalian tuh bening-bening bener. Salo, rangkaiannya tuh apa aja sih? Aduh Po, aku kasih tahu ya, rangkaiannya itu dari You The Radiance White Series ini ada 4 varian produknya ya. Mm-hmm. Jadi itu bisa dipakai dengan 3 langkah saja Po. Jadi yang pertama ada refreshing dengan The Radiance White Toner. Nah ini dia ya, yang dipakainya setelah kita cuci muka. Nah kemudian yang kedua, ini nourishing. Jadi dengan The Radiance White Nourishing Serum, ini adalah penting banget, jangan sampai kelupaan. Wow. Yang terakhir, coba turun. Nah ini protection, tinggal pakai day creamnya di pagi hari atau night creamnya di malam hari. Jadi jangan lupa ya untuk kasih jeda waktu setelah pakai produk satu ke produk lainnya gitu. Jadi supaya meresap dengan sempurna dan maksimal hasilnya. Wow, cuma 3 langkah aja, itu praktis bener. Cocok buat orang sibuk kayak aku gini gak sih? Gak cuman itu aja loh Po Alpha, You The Radiance White Series ini aman banget karena kandungan alkoholnya 0% wow. Dan sudah teruji secara dermatologi. Wow. Yes, betul sekali. Dan yang bikin You The Radiance White Nourishing Serum ini istimewa banget karena mengandung 9 bahan aktif untuk menutrisi kulit secara mendalam dan mencerahkan kulit, apalagi kalau pakai rutin selama 28 hari. Makin kinclong deh itu muka. Betul. Jadi mendingan Po kamu buktikan sendiri ya. Aku akan coba untuk teteskan pada dirimu. Lihat nih ya, The Radiance White Series-nya ini. Nih, ini cukup setengah aja. Kayak gitu. Nah, wow. Tuh. Udah segitu aja nih. Nah. Wow. Coba diteteskan saja setengah pam aja kayak gitu. Pakaikan dari wajah ke leher. Ditepuk-tepuk ya, Po, bukan ditempeleng ya. Ditepuk bukan digampar ya. Bedain. Bener-bener gimana? Tepuk manja, Po. Gimana, Po? Gimana? Wow, ini bener-bener teksturnya ringan bener, kagak lengket, dan cepet meresap. Kok bisa ya? Cuma setengah pam aja cukup buat wajah dan leher. Jadi hemat banget deh. Oh, iya. Iya dong, udah percaya kan sekarang? Aku aja baru pakai sekitar 3 minggu dan tara, lihat kulit aku. Iya. Sehat banget, cerah berseri, makin lembut, jadi berasa makin cantik tiap hari. Iya. Iya nih, bener kan Niki? Aku jadi kayak Snow White gitu deh. Wah, beruntung banget nih kan Nik, ketemu sama kalian. Jadi aku tuh tahu skincare yang paling tepat buat aku kayak apa. Yes, tenang-tenang Po. Pokoknya sesama perempuan kan ya, kita harus saling membantu loh ya. Woman power gitu Po ya. Apalagi nih Po, aku ini tahu banget kadang-kadang kalau misalnya kita mau pergi tuh keluar bentar doang kan suka males tuh pengen make up-an kan. Tenang Syai, mulai sekarang gak perlu ribet. Tinggal pakai aja yang ini. Nah, tuh You Dazzling Tone Up Face Cream ya. Tuh, jadi ini wajah kita bisa kelihatan lebih fresh dan cerah merata. Aku buktikan ya supaya kamu percaya. Coba Po, tangannya mana? Tangannya coba, mana? Coba Po, tangannya yang masih belum terawat. Ya, kan? Tuh. Ulala Bamba. Ulala Bamba. Tuh, kan? Langsung kelihatan berubah kan, Po? Eh, beneran langsung berubah loh. Tuh. Bandingin, Po. Langsung berubah loh. Tuh. Beneran loh ini. Nggak pakai peres-peres tuh. Tuh lihat ya, belang sebelah. Ini ajaib banget Tete, langsung glowing loh. Produk You emang terbaik. Skincare-nya, make up-nya, semuanya dah suka. Intinya Po, nggak perlu khawatir lagi deh masalah kulit wajah. Semenjak ada You, semua beres, fresh. Nah buat pemirsa di rumah nih ya, yang udah nggak sabar pengen cobain produk You, buruan serbu official store You di seluruh toko online dan offline-nya. Karena yes, You lagi ada diskon 25% untuk semua produk. Wow. Dan selain itu, You juga lagi adain giveaway ya untuk penonton OVJ. Jadi buruan silakan follow Instagram-nya @YouMakeups_ID. Ini dia,
silakan temukan postingan terbarunya untuk mengikuti giveaway-nya. Yes. Pokoknya jangan sampai ketinggalan promonya. Yuk abis ini kita langsung ke store yuk. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di OVJ bersama You Makeup. Makeup you aja. Terima kasih, Anda telah menyaksikan Opera Van Java bersama You Makeups yang dipersembahkan oleh